Oke, assalamualaikum. Selamat sore sahabat Bougainville. Kali ini saya akan mempraktekkan membuat gerak dasar bonsai Bougainville ataupun membuat bahan dasar gerak dasar dari sedari dini. Karena jenis Bougainville Singapura sendiri mudah patah dia ya. Jadi saya menyiasati dan membuat gerak dasar sedari dini, sedari ranting seukuran lidi, dengan tujuan lebih mudah kita arahkan. Sebab batang Bougainville Singapura ini dia akan keras dan mudah patah. Jadi untuk pemula seperti saya menyiasati dengan cara seperti ini. Jadi untuk pertama yang saya siapkan yaitu kawat bonsai seukuran 0,2 mili. Kita sesuaikan dengan ranting yang mau kita kawati. Terus kita siapkan kain bekas antisipasi apabila dia sudah agak besar. Kita bungkus seperti ini untuk antisipasi agar tidak luka kulitnya. Oke, kita mulai. Dengan cara seperti ini kita lebih mudah untuk mengarahkan agak pelan-pelan. Jika sudah seperti ini, lalu kita biarkan hingga beberapa bulan ataupun menunggu dia besar. Saya lakukan demikian dengan tujuan nanti seandainya anak cabang ini sudah mencapai batas yang kita tentukan, bisa kita potong, bisa kita cangkok, lalu kita putus dari batang utama. Artinya saya seperti ini hanya membuat gerak dasar sesuai dengan yang kita inginkan, karena jenis Bougainville sendiri memang agak sulit dan memang perlu hati-hati untuk kita ngewiringnya, artinya memasang kawat karena rentan patah. Jadi saya lakukan seperti ini masih di lahan terbuka ya, sembari kita grounding pembesaran. Nanti ada ketentuan untuk masa panen dengan waktu yang kita tentukan dengan besar batang yang kita inginkan. Dan untuk kegunaan pipa ini sendiri pun kita lakukan dengan tujuan untuk menjadikan akar ngerucut ke bawah. Apabila video ini bermanfaat, monggo bisa diterapkan
dan apabila ini tidak bermanfaat, cukup disimak. Karena kita ground itu dia lebih cepat untuk pembesaran. Artinya jikalau media itu memang cocok, setahun udah berani kita panen. Sedangkan ini sendiri baru usia 1 bulan setengah. Cukup sekian video saya kali ini. Bisa ikuti terus video-video selanjutnya tentang bougainville. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.